saya sebut. Ni nanti kau potong ni bahagian ni sebab. Saudara-saudari yang saya mati sekalian, budak-budak, Najib Razak, pemimpin-pemimpin ni semua dah makan dedak, mulut penuh dedak. Loman, Adam, Fuad, Zakasi, apa semua ni, mulut penuh dedak dah. Tak berani nak cakap apa. Semua dah jadi pemuja-pemuji Anwar Ibrahim. Lepas tu, nah, jangan tidak nak ambil hati Najib Razak yang kena tipu ni. Kan, kumbambik lagi duit, buat program pulangkan Najib. Nah, sekarang ni program apa? Pulangkan Najib. Macam mana nak pulang Najib ni? Kopong Dr. Mahdi dekat pilihan raya Pelangai. Orang tua ni nak turun, nak pergi ceramah di kopong ramai-ramai. Pulangkan Najib, pulangkan Najib. Kan, sik baik tak berhenti jentung orang tua ni. Kan, kalau saya fikir, ini bekas Perdana Menteri. Kenapa kamu tak minta dengan Perdana Menteri kamu? Yang sekarang ni yang patut nak bebas dan nak bebas Anwar dengan Zahid. Yang dikawal oleh DAP. Isu dia DAP nak bebaskan tak? Tak. DAP lawan Najib, saudara, saya bagi tahu hari ini, saya bagi tahu hari ini, selain daripada alasan rasuah 1MDB itu saya tak nak debat, telah dibuat keputusan mahkamah, tapi kenapa dia lawan masalah dengan UMNO, masalah dengan Najib? Kenapa? Kerana bukan semata-mata soal rasuah, tapi soal Melayu Islam ketika itu memimpin. Hari ini dia ada masalah dengan rasuah tak? Zahid Hamidi kena prima facie, dah sah dalam mahkamah. Oi, pecat peguam yang berpendakwa yang berjaya mengesahkan pendakwaan tu, pecat, tukar pendakwa raya pun semua, kan? Akhirnya basuh, cuci, klorok, detol. Ha, bersih Zahid Hamidi. Kerja siapa? Kerja DAP. Dia ada masalah dengan rasuah? Tak ada, tak ada. DAP ada masalah dengan UMNO? Tak, very brother each other. Very brother each other now. Ha? Dia tak ada masalah. Sebab apa? Sebab UMNO sudah menjadi kuda kaldai tunggangan kepada China DAP. Dan saya bercakap benda ini adalah benda yang sangat serius. Kenapa? Kerana saudara, negara kita sedang dipandu ke arah yang salah. Kita dalam keadaan sedar atau tak sedar. Hari ini UMNO, saya bagi tahu sahabat-sahabat UMNO, dengar. Sampaikan kepada sahabat-sahabat UMNO semua. UMNO sedang mengkhianati bangsa Melayu. Saya bagi tahu kamu sedang diperguna tanpa kamu sedar. Kamu sedang diperguna tanpa kamu sedar. Kenapa saya berkata perkara itu? Kerana DAP tunggang kamu sementara kamu sedap ditunggang. Apabila kamu sudah tidak berguna, kamu akan jadi sampah dan kamu adalah punca kehilangan bangsa Melayu, kepentingan Islam dan Melayu dalam tanah air ini. Saya sebut secara semua ini berkaitan. Ingat lagu anak kecil main api? Kita cuma tinggal kuasa. Kita cuma ada kuasa. Ini 20 tahun dulu lagu ini ditulis. Kita hanya ada kuasa lagi. Ekonomi hancur, semua hancur, 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 saudara. Kita hanya ada kuasa politik. Tapi hari ini kuasa politik kita sedang dilacurkan. Kenapa saya bersebut? Saudara, saya bertanggungjawab atas ucapan ini. Pertama, kerana negara ini sudah tidak mengalami persempadanan semula pilihan raya semenjak zaman Dr. Mahathir 2004. Selepas itu sampai sekarang tak ada persempadanan pilihan raya. Tidak ada. Kenapa? Tak ada 2/3. Hari ini mereka ada 2/3. Dan dia dilengkapkan dengan dipukuhkan berapa pengkhianat yang memikirkan soal peruntukan-peruntukan-peruntukan ini. Tapi bila mereka ada 2/3, sekarang apa mereka buat? Mereka akan buat pindaan pilihan raya, kawasan pilihan raya. Yang buat pindaan kawasan pemetaan baru pilihan raya ni siapa? SPR. SPR ni saudara paling tinggi dalam SPR siapa dia? Ada 7 pesuruh jaya SPR. Selama ini semenjak daripada kemerdekaan sampailah ke saat ini, saudara, dia tidak pernah lantik orang luar, wakil NGO, wakil korporat, tak ada. Pegawai-pegawai kerajaan yang berjiwa Melayu Islam, saudara, dilantik mengisi 7 ini. Kerana itulah akan buat macam-macam proses persempadanan semula dan sebagainya. Hari ini apa berlaku dalam SPR? Saudara balik, pegawai-pegawai polis balik, pegawai-pegawai kerajaan balik. Saudara tengok dalam handphone, saudara cari SPR, saudara boleh rujuk.
7 orang, 6 orang telah dilantik. Seorang lagi, saudara, seorang lagi. 3 orang pegawai kerajaan, 3 orang orang luar. 3 orang orang luar ni siapa? Pertama, saudara, Timbalan Pengerusi Pilihan Raya Malaysia. Siapa dia? Azmi Syarum. Siapa Profesor Azmi Syarum? Saudara tahu atau tidak? Saudara tahu atau tidak? Isu kalimah Allah yang boleh sampai lepas ni orang buat gereja, letak salib, letak Allah Muhammad. Saudara tahu siapa punya kerja? Selain daripada kerajaan yang menaik balik kes tersebut, ia berpunca daripada affidavit yang dibuat antaranya ialah oleh dua manusia Islam dan Melayu. Seorang siapa? Aziz Bari, ahli Dewan Undangan Negeri Perak. Aziz Bari, Profesor Aziz Bari, DAP. Dia buat sokong, kena bicara. Seorang lagi seorang siapa? Profesor Azmi Syarum yang sekarang menjadi Timbalan Pengerusi SPR. Kan Timbalan Pengerusi SPR. Orang nombor dua siapa dia? Tak pernah ada NGO, tiba-tiba ada NGO, wakil NGO Zoe Randhawa. Siapa? Saya boleh Google lepas ni, Zoe Randhawa. Saya boleh tengok macam mana liberal dan keterbukaan dia. Yang ketiga, baru dilantik sebelum PRN dulu, siapa dia? Datuk Lee Bee Pang. Siapa dia Datuk Lee Bee Pang ni? Soal khabar Melayu tak umum, semua tak umum dia lantik. Soal khabar Cina, soal orang putih dia umum. Itu pun sebab apa? Sebab dia ahli Lembaga Pengarah Genting. Acik tahu tak Genting ni jual nasi dagang ke, sata ke, tok-tok ke? Genting ni syarikat ju. Syarikat ju. Siapa? Syarikat judi ada dalam NGO, penuh keterbukaan ada dalam Timbalan ni. Saudara, bila dia lantik seorang saja lagi, dan dalam parlimen pun dah berbunyi DAP kena buat persepadanan semula, saudara, dia akan ubah. Bukit Bintang, Bukit Bintang DAP menang 100,000, 100,000 di Bukit Bintang, 100,000. Pecah Bukit Bintang Utara, Bukit Bintang Selatan, pecah dua kawasan parlimen, menang lagi. Seputih, bukan pecah dua, pecah tiga pun menang lagi. Bangi, pecah dua, pecah tiga, menang lagi DAP. Seremban, Rasah, menang lagi DAP. Mereka akan bertambah berpuluh kawasan parlimen. Dalam keadaan mereka bertambah puluhan kawasan parlimen, dia akan perkenalkan, kerana pengundi ini banyak, Ustaz, pengundi ini banyak, banyak-banyak dah pengundi, pengundi muda semua boleh mengundi. Jadi satu kawasan pilihan raya perlu ada 100,000 sekurang-kurangnya pengundi. Yang tak cukup 100,000, gabung, 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 gabung. Saudara, larut kawasan Melayu tak sampai 100,000. Tanjung Karang, kawasan Melayu tak sampai 100,000. Sabak Bernam, sebelahnya kawasan Melayu tak sampai 100,000. Orang Melayu akan hilang berbelas kawasan parlimen. Itu tak perlu tunggu 10 tahun, dia akan berlaku tahun hadapan.